di pantai. Pantai apa nih? Pantai Bake. Oh, Bake. Pantai Bake. Ku kadang-kadang lupa ya, sering di sini. Kebetulan mau pesan satenya 10 tusuk lah. Iya. Sama lontong berapa ekor? 2. Masih boleh, 1 boleh, 2. Oh, 2 deh lontongnya. Iya. Tinggal 3 ya. Masih banyak. Oh. Bolehlah 2 lontongnya. Berapa itu jadi? Bang. 12 saja. Sama lontongnya 2. Satenya 10.000. Oh, satenya 10.000. Iya. Berarti 1 tusuk 1.000. 1 tusuk 1.200. 1.200, tapi sama lontongnya? Sama lontong. Ah, 2. Sama lontong 14. Ah, coba 14.000 nih pesan nih. Di Pantai Bake. Jadi kelihatannya nanti habis ini saya mau promosi juga untuk Bake ini. Luar biasa dia punya pemandangan. Kapalnya udah kayak di kota besar. Oke. Ini makan satenya di pinggir Pantai Bake. Lagi di apa nih? Panggang ya satenya, sate ayam katanya. Sudah banyak belum terjual? Baru nyampe. Oh, baru nyampe. Wah, baru nyampe ternyata ya. Sudah ada yang pesan belum? Belum. Belum. Oh, biasa laku berapa sehari? Enggak tentu ya. 400. Oh, 400. Lumayan, Nak. Iya. Lumayan lah. Coba lah, pernah di KTM belum? Tinggal di mana? Di Parit. Oh, tinggal di Parit. Coba dagang di KTM. KTM sana ekonominya paling tinggi, Bangka Belitung. KTM Kundi Truk Mendoyong. Di sana tapi ada yang jual sate. Lumayan ramai kayaknya. Ya, kalau mau nyoba silakan ke sana. Karena di sana saya pasang pomini itu 9 unit. 20 lebih unit di sana pomini. Udah setengah kota ya. Ah, kebetulan ada satu nih yang beli ya. Nah, saya bantu promosinya. Free, gratis nih. Dari sini aja lihat kapalnya sudah banyak ya. Katanya kapal timah ini ya. Kapal isap ya. Dari berbagai negara ya. Oh, kayaknya dari berbagai negara ya. Tadi bawa senter. Sudah di kantor yang tadi. Bola. Yang apa yang antar? Ini gua ada di sini. Iya. Barusan. Barusan. Ini sebenarnya pantainya bagusnya dibikin pengembangan wisatanya ya, salah satu luas ya. Saya kasih masukan, tapi tempo hari sudah kasih masukan jalannya dilebar, ternyata dilebarkan. Berhubung saya ada pasang pom ini di Semulut, ada 2 unit di situ. Ini ya. Diusulkan jembatan. Oh, jembatan. Katanya mau dibangun pelabuhan. Hah? Pelabuhan ini untuk tembus ke Belinyu? Pelabuhan aja. Ya. Saran saya sebenarnya ini jalannya jalan darat, jangan jalan laut. Ya, jadi bisa tembus Belinyu, bisa tembus Sungai Liat, bisa tembus Pangkal Pinang dengan jalan sini. Itu. Kalau saya gubernurnya, nih saya promosi lewat media. Kalau saya gubernurnya, saya bangun itu. Karena itu sudah berapa kali saya kasih masukan. Ya. Dari gubernur yang lama. Sebenarnya saya sudah ada nyalon wakil gubernur, tapi nyalon gubernurnya baru 1 diterima. Ternyata lawannya ada calon gubernur lain. Enggak taunya partai itu mendukung dia. Tapi saya nyalonnya wakilnya ke dia. Ya, tapi saya enggak tahu ya. Saya sebenarnya belum sempat untuk nyalon di partai lain. Sebenarnya saya greget sebenarnya lihat keadaan ekonomi setahun setengah yang sudah gonjang-ganjing. Ya, setahun setengah. Baru bulan Juni ini ada berangkat sedikit untuk khusus Bangka Barat. Saya ini bisnisnya seluruh Bangka. Keturunan Bangka Belitung. Jadi kalau orang pilih saya jadi gubernur itu sangat bagus. Saya keturunan Bangka Belitung, keturunan
Barat, turunan Bangka Barat, keturunan Belitung. Ya. Mau nyalon dong. Sudah ngedaftar saya. Itu tapi orang enggak tahu, ya. Oke, saya stop dulu ya, nanti ngobrolnya ya. Saya stop dulu. Satenya tadi, ya. Oke, sekian.